Salam sejahtera bagi kita semua pemirsa CIC Official Kembali lagi dengan saya Insan Praditya Anugrah Yang merupakan peneliti dan analis politik di CIC Official Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang mengebohkan dunia Di awal bulan Februari 2021 Yakni kembalinya kudeta militer Myanmar mengkudeta pemerintahan sipil setelah lebih dari 10 tahun menyerahkan kekuasaannya. Apa yang sebetulnya terjadi? Mari simak penjelasan dari saya berikut ini. Yang didasarkan jurnal saya yang baru terbit di bulan Januari di jurnal CIC Official. Dengan judul The Residue of Military Regime during democratization era in Indonesia and Myanmar yang bisa diakses di journal.cicofficial.com bagi teman-teman akademisi yang mau menyumbangkan tulisannya juga dipersilahkan loh, kembali ke bahasan kudeta para elit pemerintahan sipil seperti Aung San Suu Kyi sebagai state councilor atau perdana menteri dan presiden Win Min dari National League for Democracy ditahan oleh militer dengan tuduhan tidak menyelenggarakan pemilu dengan adil dan jujur. Hal ini menyusul juga hasil pemilu terakhir yang menyatakan kemenangan partai tersebut dengan perolehan suara yang jauh lebih besar dari periode pemilihan umum sebelumnya. Junta militer menyatakan bahwa kudeta tersebut legal karena berdasarkan pada konstitusi 2008 bahwa di kondisi-kondisi darurat, militer dapat mengambil alih pemerintahan untuk mengamankannya hingga terbentuk pemerintahan sipil baru yang dapat dipercaya. Tuduhan tidak dapat dipercayanya pemerintahan sipil adalah upaya militer untuk mendelegitimasi rezim sipil. Pasti teman-teman bertanya mengapa militer dapat berkontestasi dalam politik bahkan menentukan jalannya politik di Myanmar, dan mengapa sampai ada kudeta yang dilakukan militer hanya karena masalah sengketa pemilu. Semua hal ini tidak terlepas dari sejarah junta militer Myanmar yang berganti-ganti dari rezim ke rezim menguasai negara ini sebelum akhirnya negara tersebut dikuasai oleh sipil pada 2011. Itu pun melalui transisi yang segala aturan dan konstitusi disiapkan oleh pemerintahan militer sebelumnya. Sejak awal kemerdekaan, Myanmar kerap dilanda instabilitas pemerintahan dan kala instabilitas terjadi, pemerintahan Myanmar kerap diambil alih oleh jenderal militer yang hingga akhirnya jenderal militer tersebut memutuskan untuk mengambil alih kekuasaan karena tidak percaya lagi dengan kehadiran pemerintahan sipil yang dinilai tidak dapat menstabilkan negara karena tidak memiliki kekuatan. Pemerintahan militer pun dibuat oleh Jenderal Ne Win yang merupakan pendiri junta militer jilid pertama atau junta militer sosialis Myanmar. Di dalam pemerintahannya, seluruh kabinet yang dipimpin oleh Ne Win dikuasai oleh Para jenderal-jenderal militer tidak hanya politik, namun jenderal-jenderal militer tersebut juga terjun ke bisnis dan menentukan arah kebijakan ekonomi Myanmar, sehingga akhirnya ekonomi Myanmar pun tertinggal dari negara-negara lainnya. Setiap perlawanan masyarakat kerap dihadapi dengan pembantaian dan genosida oleh junta militer. Namun begitu, junta militer Newin akhirnya kandas dan ditumbangkan pada tahun 1988. Sayangnya junta militer ini digantikan oleh junta militer baru yang justru lebih otoriter dipimpin oleh senior jenderal Tan Sui. Junta militer ini bahkan tidak menerima kemenangan pemilihan umum yang diraih oleh Aung San Suu Kyi tokoh pro demokrasi pada tahun 1990-an awal sedikit berbeda dengan junta militer era sebelumnya junta militer pada era Tan Sui punya distribusi kekuasaan yang lebih merata kebijakan-kebijakan publik dirumuskan bersama oleh para dewan jenderal yang diterjemahkan oleh anggota-anggota kabinet yang juga berisi para perwira tinggi militer. Pemimpin tertinggi atau kepala negara dijabat oleh seorang jenderal bintang 5 dengan pangkat senior jenderal. Jadi, pangkat di kemiliteran juga mencerminkan pangkat yang diperoleh di pemerintahan para perwira tersebut. Ngomong-ngomong soal bintang 5 jadi ingat dengan jenderal besar kita yang satu ini Soeharto sendiri sempat menjadi ketua presidium kabinet, acting presiden hingga menjadi presiden dengan status jenderal militer aktif dengan dukungan fraksi ABRI di parlemen atau fraksi militer Selain itu, pada awal kekuasaannya, Soeharto juga selalu dikelilingi oleh jenderal-jenderal yang membantu Soeharto dalam melaksanakan kekuasaannya di Indonesia. Perbedaannya dengan junta militer adalah rezim Orde Baru kemudian mendeklarasikan diri sebagai rezim sipil yang didominasi oleh militer. Kabinet masih dipenuhi unsur-unsur sipil, meskipun di direktorat-direktorat di departemen, gubernur hingga ranah bisnis dipenuhi oleh orang-orang militer. Jenderal Soeharto pada awal karir bahkan menjadikan militer menjadi salah satu kekuatan politik utama agar dia dapat berkuasa selain teknokrat. Bahkan junta militer Myanmar yang baru belajar membuat mesin politik untuk melanggengkan kekuasaan dari rezim Orde Baru Soeharto. Mesin politik tersebut adalah partai USDP yang mengambil contoh atau role model dari sistem perekrutan dan partisipasi politik golongan karya. Pada akhir tahun 2000-an, Myanmar mengalami berbagai tekanan dan sanksi internasional karena masih menerapkan junta militer. Atas desakan negara-negara superpower barat, pemerintahan junta militer Myanmar pun menyiapkan transisi dari pemerintahan militer kepada demokrasi melalui sebuah roadmap for demokrasi pada tahun 2008. Dan menyiapkan konstitusi baru untuk berkuasanya sipil, meskipun pada konstitusi tersebut masih menyiapkan perangkat-perangkat agar militer dapat mengambil alih kekuasaan sewaktu-waktu. Disertai aturan yang tidak memungkinkan, pemimpin pro-demokrasi terbesar Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk menjadi presiden, dengan alasan Aung San Suu Kyi memiliki suami. Yang bukan merupakan warga negara Myanmar. Oleh karena itu, ketika memenangi kontestasi pemilu, Aung San Suu Kyi hanya dapat menjabat sebagai kanselir atau perdana menteri. Dengan yang menjabat presiden adalah orang-orang yang berasal dari partai yang sama, yaitu National League for Democracy, dari transisi demokrasi yang sudah dipersiapkan oleh militer saja, kita dapat mengetahui bahwa struktur demokrasi yang ada di Myanmar memanglah rentan karena militer masih memiliki kekuatan yang besar termasuk jatah seperempat anggota parlemen yang sudah pasti diisi oleh orang-orang pilihan dari faksi militer. Jadi bisa dibilang bahwa yang ada di Myanmar bukan sekedar residu dari sebuah rezim militer. Yang masih berpartisipasi dalam politik demokrasi, namun Myanmar justru baru saja ada di stage di mana Orde Baru sudah melewatinya ketika ada fraksi ABRI di parlemen. Jadi, memang keterlibatan militernya jauh lebih akut daripada Indonesia. Dari sisi demokratisasi, transisi di Myanmar masih jauh menuju demokrasi yang sebenarnya dibandingkan dengan transisi di Indonesia. Ya. Transisi Myanmar ini jelas berbeda sekali dengan transisi Orde Baru ke era reformasi, di mana rezim Orde Baru ditumbangkan dan semangat supremasi sipil diimplementasikan dengan menghapuskan dui fungsi atau peranan militer dalam politik. Faktor konstelasi global, seperti kebangkitan militer Cina dalam melawan kekuatan Barat, juga menjadi faktor pendukung kebangkitan junta militer di Myanmar. Karena, sebagaimana kita ketahui, militer Cina memiliki hubungan yang erat dengan militer Myanmar. Selain itu, mereka punya gaya yang sama, yaitu rezim yang sentralistik dengan sistem satu partai, meskipun Myanmar tidak menganut paham komunisme. Apa yang terjadi di Myanmar dapat juga menjadi cerminan bagi kita, apakah tren demokrasi di Indonesia sekarang makin baik ataukah menurun, dan apakah residu-residu residu rezim militer Orde Baru masih ada dan masih aktif dalam menentukan kebijakan saat ini. Sekian pemaparan video dari saya, sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa terus tonton dan subscribe channel CIC Official. Silahkan tonton dan subscribe juga channel Insan Praditya sebagai channel pribadi saya. Terima kasih.